sekarang kita sedang berada di Cineplex 21. Dan hari ini tanggal berapa ini? 10 ya? 11 Maret 2018 hari Minggu. Dan kita sebenarnya dapat kita bisa nonton film-film apa deh? Film kawin. Jangan besar-besar. Kawin. Dan rombongan kita nih ada sebelah sini. Yang sini juga halo. Oke, kita review mana filmnya bagus apa enggak. Terus sudah itu oke, kita minta pendapat kawan-kawan. Mana pendapatnya tentang jalan cerita film. Oke, saksikan terus di sini. Oh, halo gelap. Halo guys, karena saya takut kena copyright. Jadi teman-teman bisa lihat dari sini saja ya. Penggalan thriller dari film Takut Kawin yang baru saja kami tonton. Nah, seperti ini thrillernya. Kira-kira nanti kena copyright, saya mohon maaf kepada pihak-pihak yang berkepentingan di dalamnya, karena ya saya cuman mengupload video untuk mereview film Takut Kawin. Jadi isinya kurang lebih si ada dua pasang manusia, yaitu Bimo dan Lala, yang mau menikah. Tetapi kemudian Bimo bertemu dengan sahabatnya dalam adegan yang ini ya. Siapa bilang apa menikah itu enak ya. Terjadi pertengkaran di dalamnya dan membuat si Bimo itu ragu untuk menikah dengan si Lala. Ya. Ini adalah momen ketika Lala mengambil keputusan untuk batal menikah dengan Bimo. Nah, bentar di scene yang sini lagi ya, di scene yang ini saya berpendapat bahwa ada satu scene yang saya dan teman saya itu menginginkan suatu scene yang ketika ada lalaknya itu di depan itu jelas sekali dan Bimo itu di belakang blur, dan kamera ketika men-shoot ke arah berjalan ke arah sebelahnya Lala, kami menginginkan bahwa shootnya itu ke Bimonya itu lebih fokus, tetapi di dalam yang adegan yang ini tidak terjadi teman-teman gitu. Kita lanjut ya. Nah, sebuah film dari Saiful Derajat ya. Oke, cukup dulu. Silakan teman-teman yang pengen nonton Takut Kawin, silakan nonton di Cineplex 21 City Mall Batu Raja. Oke, bro. Hey, mana nih kamu? Wah. Oke, kita tadi sudah nonton film
takut kawin. Cak mano? Edo juga tadi nonton tuh. Alhamdulillah kita sampai nonton dari awal sampai habis. Jadi kesannya buat yang nonton tadi pertama mewek, filmnya bagus. Bujang deh kan deh. Bujang. Cocok ya? Cocok memang. Bagi yang belum nonton, ayo nonton takut kawin karena di situ bagi yang takut kawin ataupun ada tekanan dari orang tua itu bagus sekali tuh buat menambah rasa kepercayaan diri kita sebagai laki-laki dan perempuan yang ingin menikah dan bakal melangsungkan ke jenjang pernikahan. Itu bagus sekali filmnya. Oke, terima kasih tuh. Salam dulu. Sip. Jadi tadi kita sudah nonton film Takut Kawin. Nah, jadi yang Mbak Ana sama Mbak Utari kan masih gadis ya, belum menikah ya, Dai. Jadi bagaimana pendapatnya tentang film Takut Kawin ini? Ya, Mbak Ana sendiri siapa nih Mbak? Kita bahas tadi ya kalau buat laki-laki nih ya, ya benar dikatakan tadi kesempatan itu ada setiap kali, tapi kesempatan itu selalu ada, jadi jangan pernah sia-siakan kesempatan. Iya, terima kasih Mbak Utari sama Mbak Ana, terima kasih semuanya, dadah.